Jinio dari Mbak Umi. Setelah Mbak Umi ketemu dengan alat namanya Jinio, itu jadi Jinio ini diperkenalkan Mbak Umi kepada kami untuk pengobatan anak kami. Anak kami kebetulan speech delay. Jadi plus anak yang besar juga ada punya sakit lambung, sakit mah gitu. Jadi alat ini utamanya sebenarnya untuk anak kami gitu. Setelah kami deal, kami akhirnya pakai. Ada selang sekitar 2 mingguan karena ada perkembangan yang sangat pesat kepada anak saya ini. Akhirnya saya pakai. Yang untuk anak saya tadi itu adalah yang pertama, yang kecil, speech delay. Itu kita sebelum corona, kita biasa bawa anak kita itu ke terapi. Ada di daerah Maguwo sana, namanya Bunda Novi. Ini kalau nggak salah, salah satu tempat terapi yang tim terapinya itu adalah bekerja di Rumah Sakit Sarjito. Jadi sekitar 8 bulan itu kita terapi tiap hari. Tiap hari itu ya lumayan biayanya. Jadi pada saat corona terapi harus diberhentikan. Kami bingung. Sedangkan waktu terapi itu aja tidak boleh lepas katanya, tiap hari itu harus, tiap hari harus datang Bu katanya gitu. Sedangkan corona terapi ditutup. Ya puji Tuhan ketemu sama Mbak Umi, ketemu Mbak Umi lagi main ke Jogja, ditawarkan itu. Sekarang anak saya, mungkin next time ya videonya ada ya. Jadi dulu anak saya itu fokusnya kurang, diajak ngomong matanya kalau kita ketemukan begini tidak mau natap. Terus udah umur 4 tahun, jalan 5 tahun sekarang, ngomong waktu itu juga cuma mah, pah, mah, pah. Kalau sekarang puji Tuhan, satu kalimat, dua kalimat sudah bisa. Waduh, luar biasa. Kita lihat ini sekarang sudah bisa jawab, sudah bisa milih. Kamu mau minum dingin atau panas? Sudah bisa dingin, gitu, sudah bisa. Kalau dulu tidak bisa dua arah, gitu. Jadi kami bilang bahwa ini mukjizat, itu aja. Bahwa ketemu alat ini, menurut kami sih, ya syukurlah bisa ketemu dengan alat ini. Halo. Namanya siapa ini? Ini siapa namanya? Kenrich. Oh, namanya Kenrich. Kenrich, marga apa? Mayuru. Kenrich suka makan apa? Makan telur. Makan telur. Terus makan apa lagi? Nasi. 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 Terus nasi. Suka nasi. Makan sayur enggak? Sayur. Suka. Sayur. Ah, suka minumnya apa? Minumnya? Minumnya apa sukanya? Air dingin. Minum air dingin. Sakit. Apanya sakit? Mana yang sakit? Mau pipis. Oh, mau pipis, oke.